menemankan anda macam biasalah dekat Arin Al-Sinar ni kan. Tapi hari ni lain sikit. Ini sebab ceritanya saya dah selalu sangat sorang-sorang. Kita bawa kan artis jemputan untuk anda. Tapi kalau ada yang macam rasa macam siapa artis jemputan malam ni? Saya kenalkan dululah jangan lupa kita bersama dengan Abang Anwar Slash. Yeah. Assalamualaikum bang, sihat bang? Alhamdulillah. Bang, apa rahsia kekal macho bang sampai ke waktu ini? Macho ke? Kita nampak aura dia tu lain lah bang. Ada rahsianya bang? Tak ada rahsia. Saya tak pernah ada rahsia apa-apa. Senyum selalu? Senyum selalu, jangan simpan masalah dalam kepala lah. Itu yang permata ni katanya lagu ni taruhan yang terakhir bang. Rasa saya memang itulah sebab mungkin single terakhir lah, pertama dan akhir. Itu kita tengok kejap lagi, kita korek-korek sikit dengan Abang Anwar. Okay, sekarang ini kita layan lagu Fugira Masdo dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku, di Sinar Menyinari Hidupmu. Assalamualaikum. Bang, lagu baru, tajuk ni simple ni, permata, satu patah perkataan je. Dan abang, cerita sikit bang pasal lagu ni, siapa buat lagu, komposer, dan apa nak masuk lagu permata ni bang? Lagu ni lagu saya sendiri. Lagu saya sendiri, lirik pun saya sendiri. Lagu ni dah lama sebenarnya, saya kompos pada tahun 2011. Masa tu lagu kita tengah buat single untuk Kemal Slash, Hopi Tuan Peluka. Okey, saya masa tu kita dapat idea lah, dapat lah Bapak Jahan untuk komposer. 13 tahun lepas tu? Benda lain lah. So, lepas tu kita punya members, Datuk Guru kata, okey, kita cek lagu ni. Dalam kebanyakan lagu yang kita pilih yang ni lah. Bang, kenapa ambil masa terlalu panjang lah sampai 13 tahun simpan lagu ni dan hari ni baru keluar kan kenapa? Kita sebenarnya kita punya anchorman Datuk Yori tu dia ZK. So kita buat satu lah. Sebab tu kita punya single Slash punya single sendiri dia satu demi satu macam runtun lepas tu dan lebutan lah. Mula kan dia kata luka, lepas tu rumpun, lepas tu melodi kasih. Ada tiga single Slash. Tapi yang ni adalah single saya sendiri. Solo. Di atas nama saya Anwar Slash lah. Sebab aku pun nama saya sendiri. So masa tu memang belum terfikir untuk buat lagu ni untuk jadikan single saya. So masa tu panjang lah.